Anti mobil listrik Donald Trump malah dikasih kado Tesla Cybertruck yang dibalut dengan stiker insiden saat penembakan. Diketahui Donald Trump merupakan salah satu kandidat presiden Amerika Serikat yang paling vokal menentang mobil listrik, malah dapat kejutan Tesla Cybertruck dari Arden Ross Streamer dengan jutaan pengikut di platform X dan juga YouTube. Diketahui saat siaran langsung bersama Arden Ross, Trump menyebut Tesla dan COX Elon Musk sebagai genius. Selanjutnya Ross memberi Trump salah satu kejutan berupa Cybertruck dengan eksterior yang tak biasa. Mobil itu dilapisi stiker gambar Trump saat mengepalkan tangan usai insiden penembakan saat kampanye di West Palm Beach di Florida. CEO Tesla Elon Musk secara terang-terangan mendukung Donald Trump, meskipun Trump memiliki pandangan yang skeptis terhadap mobil listrik. Lantas Trump mengaku tidak memiliki opsi lain selain mendukung kendaraan mobil listrik setelah menerima dukungan kuat dari Elon Musk. Meskipun demikian, Trump memandang bahwa mobil listrik hanya cocok bagi sebagian kecil populasi, dan Trump mengkritik anggaran yang menurutnya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pengisian daya baterai.